makanan. Selamat sore pemirsa, Celebrity Update pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah hadir untuk Anda. Pemirsa, rumor transfer yang menghinggapi Hamka Hamzah dalam beberapa hari terakhir membuat bek PSM Makassar angkat bicara. Hamka pun menegaskan hingga saat ini belum memikirkan kelanjutan karirnya. Hamka menjadi buruan sejumlah klub menjelang dimulainya bursa transfer. Selain Arema FC dan Sriwijaya FC, Hamka juga dikaitkan dengan Madura United. Sang kapten Hamka Hamzah pun disebut-sebut tidak ada kecocokan dengan pelatih Robert Rein Albert. Namun Hamka menampik semua tudingan itu melalui akun Instagramnya. Menurutnya, rumor tersebut hanyalah hoax. Harapan Hamka bertahan pun disampaikan oleh CEO PT PSM Makassar Munafri Arifuddin yang menyatakan manajemen akan segera melakukan komunikasi dengan beberapa pemain termasuk Hamka. Manajemen PSM pun berharap sang kapten masih bermain di skuad musim depan nanti, meski manajemen PSM Makassar tetap akan mempertimbangkan keputusan Hamka. Firmansyah, Celebes TV. Terima kasih, nantikan Celebes update selanjutnya 1 jam mendatang. Saya Asrahman, sampai jumpa.